Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 19081061111 dari kelas Biologi E jurusan Tadis Biologi. Pengamatan pertama pada praktikum film Annelida yaitu pada spesies Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Langkah kerja yang pertama, tempatkan hewan Annelida pada bak preparat, amati bagian morfologi tubuhnya. Segmen pertama cacing tanah adalah peristomium. Di dalam peristomium ada mulut, sedangkan anus pada segmen yang terakhir. Terdapat adanya klitenium. Klitenium merupakan bagian tubuh cacing yang menebal, terletak di antara posterior dan anterior. Langkah kerja yang kedua yaitu dilakukan pengukuran terhadap bagian tubuh spesies Lumbricus terrestris. Pada hasil pengamatan didapat panjang tubuh dari cacing tanah yaitu 11 cm, lebar tubuhnya 0,3 cm, lebar klitenium 0,4 cm, dan tidak memiliki setae. Pengamatan yang ketiga yaitu anatomi pada Lumbricus terrestris. Dilakukan pembedahan melintang dan membujur untuk melihat anatomi dan rongga tubuh Lumbricus terrestris. Pengamatan pada Hirudo medicinalis atau lintah. Langkah kerja yang pertama yaitu tempatkan hewan lintah pada bak preparat, amati bagian morfologi tubuhnya. Lintah atau Hirudo medicinalis mempunyai alat penghisap yaitu saker di bagian anterior maupun posterior. Tubuh terdiri dari 34 segmen, tidak mempunyai parapodia dan setae. Terdapat adanya mulut dan jenis kelamin hermafrodit.
Langkah kerja yang kedua yaitu dilakukan pengukuran terhadap bagian tubuh spesies Hirudo medicinalis atau lintah. Pada pengamatan, didapat hasil panjang tubuh dari lintah yaitu 7 cm, lebar tubuh 2 cm, lebar klitenium 2 cm. Pengamatan anatomi Hirudo medicinalis. Dilakukan pembedahan melintang dan membujur untuk melihat anatominya dan rongga tubuh dari lintah. Thank you.